Siapa sangka kalau bapak ini adalah sesosok monster babi ngepet. Seketika ia berubah menjadi wujud aslinya, yaitu babi hutan guys, bukan babi ngepet ya. Polisi itu pun udah siap dengan tembakannya menembak sang babi. Tapi siapa sangka gerakan sang babi hutan itu sangatlah cepat. Ia berlari dengan sangat cepatnya. Karena kepanikan, sang babi pun jatuh dan menabrak tiang. Tapi ia tetap berlari lagi nih guys. Lalu seorang pria ini melemparkan banyak kelereng ke arah babi, sehingga ia jatuh dan terpleset. Akhirnya sang babi pun jatuh dan nyungsep ke bawah mobil.